Superman. Kita bersama Jedar akan melakukan speed test challenge. Challenge pertama berhubungan dengan uang. Kita akan cepat-cepatan menghitung uang dan kayak orang yang ini ngitung uangnya level god. Kita level lihat. Dewa. Aduh, kok dia bisa sih? Kayak mesin ya? Iya. Kamu dong kayak mesin. Gemesin itu. Iya. Wah, dia cuma gitu-gitu, bener gak tau berapa. Oke ya. Berapa gak tau? Ini dia uangnya. Yo. Silakan ambil juga. Wow. Ini Republik Spider-Man. Iya bener. Aduh. Oke, baiklah. Uang-uangan. Dalam waktu 30 detik kita akan menghitung uangnya. Wah, dan menebak berapa jumlah uang tersebut. Mak-mak nih jago ngitung. Yang mendekati jumlah sebenarnya yang akan menang. Dut and Dut. Yeah. Ingat ini apa? Duit. Yang sudah tidak. Ya, gak jadi main deh. Pinter dah. Ambil lagi, Nang. Oke, baiklah kalau begitu. Kita mulai permainannya 30 detik. Hat. Kalah lo, macet dan lo. Gua. Dah. Gua tahu. Saya tahu. Gua tahu. Saya juga tahu. Gua duluan ya. Ya. 550.000. Ini musik kok. Aku enggak usah ngitung gitu, aku tinggal gini dong. Keren. Wah, pakai bau. Iya. Mantap, Bro. Iya. Berapa itu? Ini 500.000. 500.000. Saya justru kurang dari mereka semua. 450.000. 450.000, 500.000. Yang benar? 475.000. Danang is the winner. Danang. Gak bisa 450, 500. Kita dekat, dua-duanya dekat. Iya. Berarti saya yang menang karena kalian terlalu dekat. Wah. Berarti yang menang adalah kita berdua. Yeay. Bisa gitu ya? Bisa, Pak. Baiklah. Oke. Okay. Challenge yang kedua. Dalam waktu 60 detik, kita akan mereview barang dalam 1 menit dengan sangat cepat seperti video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini Ellen ingin mereview menu terbaru dari atau kakek fried chicken, yaitu salted egg chicken atau ayam telur asin, karena Ellen ingin mengikuti tantangan dari Abang Raditya Dika. Kan Ellen pengen kue-kue raja kan berpartisipasi gitu kan. Kalau menang bagus, kalau menang siapa tahu nanti kita kalah ya kan. Kita enggak tahu rezeki. Pokoknya Ellen rasa terus karena ya. Karena durasi 1 menit Ellen enggak bisa ngoceh lama-lama nih. Hah. Ini betul kayak fried chicken nih, gak bohong nih, ha, kayak yang quality, ha. Rasanya enak. Ellen udah pernah rasa sebelumnya, tapi Ellen bagi Ellen rasanya fine-fine aja. Sebetulnya ini telur asin orang kaya menurut Ellen. Telur asin bule ini, bukan telur asin orang Indonesia nih. Soalnya tahu kalian telur asinnya itu gimana rasanya kan? Ini telur asin yang rasanya asinnya itu asin keju, bukan asin telur asin yang kayak kalian beli di kedai kayak mama aku biasa beli di pajak tuh, beda kali rasanya. Ya bagi aku rasanya lumayan enak lah ya, tapi aku lebih suka yang biasa aja, yang gak usah pakai. Nih, aku gak bisa bohong, aku gak bisa bohong, pokoknya aku gak bisa bohong, aku kesal nih, soalnya durasi cuma 1 menit, aku gak bisa ngomong lama-lama nih ya. Masih banyak durasinya, ada 7 detik lagi. Pokoknya kalian ya, kalian jangan lupa ikut tantangan Raditya Dika, siapa temen aku. dia cocok buat lelang gitu loh. Iya, iya. Bantu. Siapa duluan? Bapak lah. Oke. Kita lihat. Satu barang, satu orang, bos. Silakan Bapak. Ini. Dalam waktu 60 detik. Halo, apa kabar semuanya? Saya ingin mereview sebuah piring, yaitu piring yang bagus dan cantik sekali. Piring ini berwarna pink, pink yang menarik sekali. Dan ini piring buatan Indonesia dengan merek Vals, Graf, dan kekuatannya bagus sekali. Dan kualitasnya bisa dipastikan ini adalah piring yang sangat mahal. Dan ini bisa didapatkan di Tanah Abang. Dan kalau terakhir saya lihat di sana, warnanya itu selain ada piring, ada biru, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada pelangi, ada di langitmu yang biru. Dan ya, jeda. Udah ya? Udah. Oke. Okay. Baiklah, Mas Darto ya. Keren sekali Mas Darto. Iya, bagus lah. Nanti kita lihat jurinya adalah Om Dut. Kalau Om Dut tertarik beli untuk di rumahnya. Oke. Okay. Berarti... kalau Om Dut jurinya pasti Jedar yang menang.
Iya. Silakan dipilih Nona Jedar. Oke, aku pilih ini aja deh. Telepon. Bukan. Nah, bukan telepon, itu sepeda. Bu, sepeda. 60 detik dimulai dari sekarang. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya yang telah datang di sini. Terima kasih telah datang. Dan langsung jadi saya pengen perkenalkan barang yang baru saja datang dari Singapura ini aja. Alat yang tinju yang pernah dipakai oleh Michael Jordan. Nah, Michael Jordan ini adalah. Michael Jordan itu sopoh. Nah, alat ini adalah alat tinju profesional yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Dan Michael ini Jordan. Harganya mahal sekali. Dan kali ini saya ingin menjualnya karena untuk mendapatkan ini tidak mudah caranya. Anda harus bernyanyi 3 kali putaran dan 7 kali tendangan. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan salah satu cara lagu yang akan bisa dinyanyikan oleh Bapak dan Ibu semua yang udah datang ke sini. Jarang goyang, Bang, jarang goyang. Oke, untuk mendapatkan satu tinju ini mudah sekali caranya. Langsung saja isi formulir di bawah ini, langsung saja telepon. Siapa tahu yang akan mendapatkan dananya. Nah, bagi lama-lama curang ya. Nyanyi. Nah, pagi-pagi, aduh waktu langsung saya habis, oke langsung aja ini dia. Saatnya Anda mendapatkan sarung tinju ini, langsung aja segera dapatkan. Anda bisa menjadi pemenang ya, makanya dari itu sekarang langsung isi formulirnya sekarang juga. Isi nomor teman Anda, sekarang juga umur berapa Anda, akan bisa dilakukan. Lu kayak yang kuis-kuis jam 2 pagi. Iya bener ya Pak. Aduh. Capek. Memang. Mama. Memang. Tapi gak secapek mencintaimu. Iya, itu dia. Danang. Putri, gadis belia yang baru melek. Yang dibilang cantik. Itu dia ya, ini produk saya ini. Kalau kamu ingin menyanyi seperti Jamrud, silakan beli produk kami ini. Dan harganya cuma Rp999.999 saja. Dan apabila kamu bisa mendapatkan ini secara cuma-cuma, kamu tinggal melakukan 3 kali putaran dan 7 kali tendangan seperti tadi membeli kotaknya satu tingginya Mike Jedar ya. Baiklah kalau begitu, kalau kamu ingin mencoba speakerphone megaphone Wonder Woman Blast Toys of the Green Day, sinaran dari Conjuring yang melesat meninggalkan Orgelan Apollo 13 ini, silakan langsung beli di bawah nomor ini. Di bawahnya ya, bukan nomor ini, di bawahnya. Dan apabila kamu ingin menyanyi seperti Putri. Dan pemenangnya silakan Dut Endus tentukan. Drum roll please. Jedar lah. Kalau mereka nanti jedar. Pemenangnya Dana. Kita masuk ke babak berikutnya. Cepat-cepatan makan. Oke. Okay. Temen dong. Betul, ini cepet-cepetan makan teman. Saya menang. Lagi yang menang. Yang okay. Pertama adalah makan semangka, bos. Yang paling enak tuh makan rotinya Barak Bakery. Makasih. Masuk terus. Yoi. Baik, silakan Nona. Aduh. Silakan dipilih. Ya silakan. Itu banyak bijinya loh Pak. Banyak biji berarti sehat ya. Tidak ada rekayasa genetik. Oke. 3, 2, 1. Gila, jedar bersih banget. Parah. Makannya bersih. Habis. Itu tadi makan semangka ya. Ah, kita gak ada apa-apanya dengan orang yang satu ini. Ini dia jagoannya. Mau, ibai. Sat, kasut. Eh? Hah?
Replay. Hao, yuebei, san, e, kaisa. Kok gitu ya? Cepet sekali. Itu kayaknya di fast cut deh, apa di... Iya, kayaknya tuh di... Di apa? Itu loh. Ah, terserah dia aja lah. Oke, lanjut. Makan berikutnya. Oke, kita akan makan pisang. Silakan Nona. Nih, bapak ini aja nih. Aja, aku gak mau yang bengkok. Nah, ini lempeng nih. Ini bengkok juga. Lempeng. Iya kan? Lebih bengkok ini. Oke. Oke, baiklah. Kita akan langsung makan pisang. 3, 2, 1. Aduh. Kita lanjutin aja video ini dia. Khayak diao, khayak ali aspirin. Yalla diao. Yalla. Mana kacang? Wah. Enggak keselak itu ya? Enggak pablet, masuk lah. Coba ya, aku bisa enggak? Jangan. Iya, boleh. Boleh. Kita sebenarnya ada makanan lagi, coba kita udahin aja karena abis ini kita menyisakan perut untuk Barak Bakery. Kita udah dibawain sama Jedar Barak Bakery. Silakan diupdate kalau gitu Nona Jedar Barak Bakery sekarang buka Barak Bakery sekarang lagi bazar di Grand Indo sama di Kokas. Kota Casablanca. Jedar Kopi? Jedar Kopi di toko-toko itu apa namanya? Toko-toko material kan? Bisnis ya. Terus apa lagi? Jedar Kosmetik lagi mau keluarin eyeliner sama eyebrow nih yang aku pakai tuh. Oh. Ya terus sama gak mau ngeluarin bar. Petir biar matching sama namanya gitu. Jedar gitu. Terus apa lagi? Ada lagi enggak bisnisnya? Enggak ada. Oh, berarti kosmetik. Kos kaki. Kos kaki Kimi Kids. Oh, namanya kos kaki anak-anak. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Jessica Iskandar. Yay. Yay. Jangan lupa beli Barak Bakery karena enak. Yes, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan ditonton episode selanjutnya di The Comment. Oke, 30 detik dulu dari sekarang. Oke, Mas Darto sudah di mata, Mas Ayu jatuh. Iya, Mas Darto jatuh. Kita pakai biskuit yang sama, Bos. Oh, mantap, thank you, Bos. Gimana caranya? Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Mantap. Nah. Terus. Oh, mantannya Danang nih? Bukan. Guys, mantannya Danang, guys. Jauh. Terus. Jauh. Si anak kecil itu ya. Foto yang dia sambil sisiran. Dia juga tiba-tiba suka ngilang-ngilang sendiri. Ngilang-ngilang, tiba-tiba suka ada di dalam. Di balik bajunya si perempuan ini. Wow, kok bisa? Gak ngerti. Dia bilang, magic ya.